Azman tu pun ada satu juga lagi lagu. Ha, cuma tak berapa push lah lagu tu. Set to Cry. Ha, so saya rasa kalau ada produk dia, saya rasa bagus untuk saya release, saya release sajalah. Kenapa Nobody? Sebab okay. Saya dapat demo lagu tu pun dah ada lirik Nobody dalam tu. Daripada Firdaus Rahmat dengan Mas Dewangga. Masa dapat demo tu, dah, perkataan tu dah ada dalam tu. So saya rasa itu satu perkataan yang menarik hati saya untuk buat satu lirik lagu, cerita lagu berdasarkan perkataan Nobody tu. So apa yang dapat saya ceritakan dalam lagu tu adalah yang saya cuma nak sampaikan lah, yang kita ni sebenarnya Nobody. Saya lah, first and foremost, pertama sekali saya ni I am Nobody. Kalau saya ni tak dapat nak memberikan sepenuh dedikasi hati, cinta, kasih sayang saya kepada seorang dalam hidup saya ni dengan niat lillahi ta'ala. Sebab itu satu benda yang sebenarnya sangat susah untuk kita semua buat, termasuk saya. Sebab kita kadang-kadang kalau kita tak sedar yang kita ni bila bagi sesuatu ke orang, bagi kasih sayang ke, rasa cinta ke apa, kita terlalu letak banyak condition, terlalu banyak syarat, kau kena perfect apa semua kan. Tapi at the end of the day, pada saya satu relationship yang perfect tu adalah bila kita buat tu sebab ikhlas lah, sebab Allah kan. Kena sayang kita punya partner tu, isteri ke, mak ke, apa ke, sebab Allah lah. Ya, sebab bila kita sayang untuk, sebab Allah, orang yang, Tuhan yang cipta kita, of course kita akan buat tu ikhlas lah kan. And that is the only way untuk dapat orang kata anugerah paling agung yang semua orang idamkan, iaitu syurga. Sebab tu dalam lirik lagu tu pada sebut kan, tempat untuk kita akan ada kan, masa tu akan ada untuk kita bersama, kita bina dari mula apa semua. So basically itulah lebih kurang cerita dia. And at the same time dalam lagu tu juga dia menceritakan yang walaupun kita ni berikanlah macam mana kasih sayang cinta pada seseorang tu pun, at the end of the day kita semua akan mati dan benda tu akan hapus. Yang tinggal adalah hanya cinta kita kepada Tuhan. Sebab tu kita kena cinta dengan orang tu sebab Tuhan. So adalah 2-3 message orang kata yang kita sembunyi, orang susah nak cari dalam tu, tapi saya explain kat sini lah. A bit deep sikit lah lagu ni. Saya rasa saya bekerja, kalau saya nak keluarkan sesuatu, apa benda tu kena baik lah. Kita nak bagi benda ke orang, kena benda yang elok lah, kena benda yang baik. Saya tak nak lah bagi benda yang saya syok sendiri, yang saya pun tak faham apa semua kan. Sebab tu saya selalu apa kata apa, barang baik kita kongsi kan, barang tak baik kita simpan je lah sendiri. So that is my prinsip lah. Basically dalam music ke apa-apa benda sahaja pun lah, ada benda yang elok saya nak kongsikan, ada message yang saya rasa saya boleh sampaikan dan saya keluarkan. Abang simbolik kuda tu ke tak, abang kongsikan sikit? Okay, kuda ni, okay, bila saya cakap macam ni janganlah ingat saya ni alim sangat ke ustaz ke benda baik sangat ke apa, tidak. Tapi saya berkuda ni sebab terus terang saya katakan lillahi ta'ala, sebab sunnah, sebab saya ikut sunnah Nabi. Nabi kata buat apa yang dia buat kan. So itu salah satu sunnah Nabi. Dan saya memang dari dulu minat kuda, tak pernah ada peluang berkuda, sibuk dengan kerja apa semua, takut dengan kuda lah, macam-macam lah. Umur macam ni tiba-tiba dapat peluang merasa naik kuda, and then tiba-tiba suka berkuda. Alhamdulillah banyak benda yang saya belajar daripada apa memegang kuda apa semua ni, memang terlalu banyak kebaikan dia. And masa buat lagu ni, terus terang sejujurnya kami brainstorm agak lama untuk dapat idea untuk show music video ni. Tak ada idea yang saya suka sebenarnya. Tak ada idea saya suka. Sama ada benda tu benda yang biasa dah buat, dah memang nak buat drama dah biasa, nak buat performance saja macam. So saya terfikir apa kata, apa salah saya menggunakan kuda. So saya tak sangka pula saya punya team, saya punya label, management semua setuju. And basically kenapa saya gunakan kuda, okay, satu is because saya suka kuda. But actually pasal dalam lagu ni, kalau dengar dia punya lirik dia kan, dia cakap dia pergi dulu, dia terpaksa tinggalkan orang yang dia sayang tu. Walaupun dia pernah janji untuk jaga untuk selamanya, tapi kita tak tahu, kita mungkin akan pergi dulu. So kuda tu simboliknya adalah dalam music video tu menunjukkan, kalau nampak dia macam time traveler, orang yang mengembara masa. Tapi actually role orang, watak dalam music video tu adalah dia adalah transition di antara bila kita mati tu, ada satu ada satu lagi fasa roh sebelum dia sampai ke fasa seterusnya, alam barzah ke pada mahsyar. Lebih kurang saya pun tak pandai sangat ya. So saya nak tunjukkan yang kuda tu adalah saya punya transport untuk pergi ke alam yang seterusnya tu. Sebab kenapa, macam saya cakap tadi, satu kuda tu sunnah. Kuda ni adalah salah satu binatang yang disebut banyak kali dalam Al-Quran dan ada surah dia sendiri. Dan lagi satu, apa tadi, kuda ni apa tadi, saya lupa lah sebenarnya. Apa tadi lah, Izzat? Sunnah. Lepas tu satu. Oh, kuda ni adalah salah satu binatang yang dikatakan, wallahu alam,
akan ada dekat syurga. Tak semua binatang yang ada dekat dunia ni akan ada dekat syurga. Kuda akan ada dekat syurga. Sedangkan Nabi Isra Mi'raj pun naik buruk kan, seekor kuda yang ada sayap. So itulah istimewanya kuda ni. Sebab itulah saya nak push kuda ni adalah sebab nak tunjukkan yang begitu adalah benda yang baik. Faizal memang deep sikit lah, deep sikit music video ni. Itu je lah. Jadi memang apa abis masa 2 bulan lah, baru lagi. Yang first tu yang kena first day kita sampai kat tempat tu nak shoot. Itulah benda-benda yang saya suka lah tentang kuda ni. Sebab kita banyak belajar untuk bersabar. Salah satu daripadanya adalah kuda ni macam kita hidup ni. Apa ni, kadang-kadang bila kita kerja dengan orang kan, orang baru, apa semua, kita expect orang ikut cara kita. Kita expect orang untuk adapt dengan diri kita. Tapi bila berkuda ni, saya, satu benda saya belajar ni, sebenarnya kita ni lah hidup ni. Kuda tu, contoh dia, kuda tu lah orang tu, yang kita kerja tu, kuda tu tak ada masalah. Dia buat kerja dia yang dia ajar buat macam tu. Kita yang kena adapt dengan dia, kita kena pandai bekerja cara dia, supaya dia boleh tolerate dan belajar macam kita. Itu salah satu pengajaran yang saya dapat. Itu, okay, macam jawab soalan tadi, sorry. Terpesong sikit. Perangai kan, kuda ada perangai. Ini bukan macam bawa kambing ke benda kan, dia kuda ni sensitif sikit. So masa nak shoot tu, saya pakai tu, kalau tengok dalam music video tu ada pakai apa jubah tu, rope tu. So rope tu letak kat belakang tu, kat belakang tu. So masa saya tengah try kuda tu, first round tu dah okey, ingat semua dah okey. Sekali agaknya terasa benda tu kena dia punya semua, dia terkejut apa semua. So dia memang dia cuba untuk campak saya lah. Saya masa tu dah tak tahu nak buat apa lah. Memang nak kata mengucap pun tak sempat mengucap kan masa tu. Tapi ingat kat Tuhan lah sekejap kan. Tapi tinggi lah, kena lambung 3 kali dia cuba buang saya. Sampai lah saya lepaskan. Tujuh kaki juga, orang yang tengok pun tak tahu apa, tergamam. Diorang kata dia pun tawakal ke apa semua kan. Sebab ada je orang jatuh kuda terus injek patah sana apa semua kan. So alhamdulillah, nak jadikan cerita, saya jatuh dalam keadaan yang baik, tapi tak adalah baik sangat. Tak adalah patah apa-apa. Tapi badan lepas tu agak teruk lah, sakit. Jatuh kuda yang 7 kaki kan, jatuh melambung kan. Tapi saya rasa pasal saya tak nampak benda tu sebagai satu benda apa, sebab benda tu benda yang saya suka. Saya nak benda tu sebab saya belajar daripada situ. So lepas tu saya bangun balik, sambung balik kerja apa semua macam biasa. Tak serik apa. Tak serik. Pada saya itu macam orang kata, dia bagi ni lah, dia bagi salam dia macam tu lah buat agaknya. Dia nak bagi lesen kat saya untuk saya naik dekat. Kalau nak cerita panjang, itulah kadang-kadang orang ingat, orang dengar cerita macam ni, dia orang tak faham kan. Tak ada. Diorang bagi makan Panadol apa semua. Dan painkiller lah. Bila tak ada painkiller tu, memang baru tahu lah. Sebab terentak kuat lah dekat tanah kan, lutut saya apa semua. So bila, walaupun terentak kat lutut, tapi dia terus bagi pinggang dengan so belah kiri tu terus memang rasa sakit. Berapa hari sakit? Saya minum jamu. Saya minum jamu tu, and ada satu jamu ni yang sangat bagus ni lah. Badan saya sembuh dalam masa yang agak mengejutkan lah. Sampai orang yang trainer pun cakap wow. So ada minum jamu tu. Kalau tidak memang sakit lah. Sedangkan minum jamu tu pun dah rasa sakit lah. Tapi kita expect lebih teruk. Orang yang tengok saya jatuh pun cakap, ini sektor seminggu ni memang tak masuk kerja ni, sakit badan apa semua. Tapi lepas 2 hari okay, apa semua, alhamdulillah. Saya pun tak nak tak nak bagi alasan lagi. Saya rehat sekejap je. Saya rehat sekejap, diorang buat shot line sekejap, lepas tu saya sambung shoot. Saya sambung shoot sebab kita kejar masa kan. So kena bagi komitmen lah. Pada saya tak boleh bagi alasan lah. Benda kita suka. Berapa hari semua siap untuk yang kuda? Shoot kuda sehari setengah Sehari setengah. Sebab kita sampai hari, satu hari tu kita dah shoot dari hari pertama tu kita shoot malam, scene malam apa semua. Hari esok itu kita shoot semua scene pagi sampai senja. So sehari setengah lah. Sehari setengah ya. Untuk settle semua shooting. So lepas tu ada apa? Ada apa, memiliki kuda sendiri? Nak beli ke? Perancangan nak beli? Kalau orang kata, betul lah, bila dah ada niat tu kan, Tuhan Allah buka jalankan. Sebab niat tu kita punya doa sebenarnya, dalam hati kan. So alhamdulillah, baru saja belajar, tapi alhamdulillah ada rezeki dapat beli kuda sendiri. Nama Jibril. Jibril. And bila dah ada kuda tu, kita bukan macam beli kereta. Beli kereta kita letak garaj biar aje kan. Benda ada perasaan apa semua kan. So
benda tu banyak mengajar saya. Itulah sunnah, yang benda-benda yang Nabi cakap sunnah yang banyak kelebihan kan. So saya sekarang bangun disiplin lepas subuh, tak tidur balik apa semua, terus pergi stable setiap 2 hari apa semua, pergi tengok, bagi dia makan apa semua, sebab dia ada perangai. Kalau kita tak pergi tengok, dia akan meraju, dia akan nak cuba gigit kita pun, tak biasa. So itulah benda tu banyak 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 kebaikan. Kuda jantan lah. Jantan. Ya. Berapa umur kau? Berjudi. Sebab dia resource. Oh yelah, beli benda. Lagi sebulan baru sebulan. Alhamdulillah. Dia simpan lah kat ni. Kita masa kuda. Macam tu dah baru pula lama tu. Apa gitu? Pak sebenarnya kuda kena pergi kena. Nak kena ambil masa lah. Sebab secara jujurnya benda tu, walaupun kita rasa kita pergi nak kena layan kuda, tapi dia bukan macam hobi lain. Bila kita layan satu hobi tu and then kita tinggalkan family, tak. Sebab bila ada kuda ni, satu family pergi. So saya mandikan dengan anak-anak saya, anak-anak saya belajar naik kuda apa semua, lagi bagus pada saya. So it's a family activity. So itu lagi satu sebab kenapa dia sunnah. Bila dah guna sama-sama, mandikan dia. Sebab dia kena bagi mandi, kena bagi makan macam manusia biasa apa semua. Tak boleh tinggal. Kucing kita tinggal 3 hari, okey lagi. Kuda tak boleh. Ada macam tengah-tengah kuda dia. Tak dapat kesan lagi lah. Tak dapat kesan lagi daripada Milan. Kena ada connection lah. Kena ada connection lah. Itu secara jujurnya. Kadang-kadang kalau nak cerita ni, sebab kita excited, kita suka benda lah. Tapi bila nak cerita, benda tu kena experience sendiri lah. Saya cuma nak sebarkan kebaikan je. Dan saya tahu naik kuda ni adalah satu benda yang baik, sebab benda tu sunnah Nabi. Dan kalau Nabi buat benda tu, adalah kebaikan itu. Yang kita kena buat sendiri baru kita tahu. Baru kita tahu. Sebab tu orang kata apa, sunnah-sunnah Nabi ni yang kita tak faham, jangan tanya. Buat. Jangan tanya, buat. Bila saya dapat kuda yang tak dalam mahal mana sangat, saya tahu perception orang sebenarnya bila nak buat apa kuda, kuda ni kos dia tinggi. Saya faham. Saya pun macam tu. Sampailah saya bertanya, saya pun terkejut dapat harga macam tu. Bawah RM10,000. Bawah RM10,000. RM7,000 lah basically kan. Tapi boleh saya cakap bawah RM10,000. Tapi ada je kuda-kuda yang RM10,000. Tuan yang punya kuda sampai juta, sampai RM100,000 apa semua. Tengok baka dia. Betul. So saya dapat yang harga macam tu. So alhamdulillah lah, start dari situ apa semua kan. Tapi kos per bulan dia punya ni, sebab okey, tapi tempat yang saya buat tu adalah tempat yang paling murah kat KL. RM1,400 sebulan. Tetap dekat stable dia, orang jaga pun semua kan. Tempat lain semua RM3,500 sekurang-kurangnya. Okey, so RM1,400 tu adalah kos untuk stable dia, orang jaga dia apa semua. Dan kena tambah lagi RM700 untuk makan dia sebulan. Makan jemaah macam manusia juga tu ni. RM2,000 jugalah sebulan. So mandikan kalau ada masa mandikan. Orang jaga, tapi saya insist untuk saya buat benda-benda, of course, exactly, betul, bonding. And supaya dia tahu kita tu tuan dia, dia nak rasa disayangi juga. Awak asyik pukul untuk judi je. InsyaAllah, saya harap saya dapat terus ke apa yang saya buat ni lah. Macam sekarang ni, yang paling penting saya rasa basic benda baik yang kita ada, kita share dengan orang. So sama lah macam saya niat buat apa-apa ni lah, ya ta'ala. Saya harap apa yang saya kongsi dengan orang semua adalah benda yang baik, yang orang boleh ambil inspirasi dan bertindak balas dengan baik daripada apa yang orang dapat daripada saya. Itulah paling paling penting untuk saya sebagai seorang kata public figure yang yang ada followers. Alhamdulillah, orang kata nak sebarkan kebaikan ni tak payah tunggu followers ramai pun kan. Kalau ada seorang dua orang pun kita sampaikan, nanti kita sampaikan. So pada saya itu, saya nampak lebih peranan kepada itulah, dengan kita pun ada anak-anak apa semua kan. And then saya suka untuk kalau boleh share ilmu dan buka, beri peluang, buka pintu kepada generasi baru. Sebab itu role kita yang orang kata dah lama dalam universiti apa semua kan, kita nak tengok generasi baru ambil alih dengan baik apa semua. Ya, sedekah kan, sedekah. So bila kita buat benda baik ni, benda tak akan berterusan. Macam tu je lah. Kalau tak ada lagu baru, naik kuda, family, tak ada benda lain kot. Ada apa-apa ke Aizan? Tak ada. Sekarang big stage lah. Big stage je lah. Final. Ada tak macam penyanyi minta lagu kat apa? Ada. Selalu ada. Alhamdulillah ada, cuma tak boleh nak. Tak boleh nak all the time lah. Saya mungkin bab songwriting saya dah banyak slow down actually. Dalam masa setahun dua ni, alhamdulillah orang banyak panggil as producer just untuk make sure production semua okay semua. So it's orang kata it's a good transition yang bagus lah pada saya, daripada menyanyi je lepas tu jadi singer, songwriter, jadi producer lepas tu.
Kan orang banyak, pada saya sekarang ni is, saya just nak share more of a sharing punya phase lah. Kan share benda-benda elok semua. Apa yang kita boleh share, orang tu boleh ambil gunakan untuk improve diri dia, baik kini diri, itu yang kita nak share. Lagu lah, selalu abang buat lagu waktu tak ada. Saya tak ada formula, tak ada waktu, tak ada sebab nak menulis lagu ni pada saya lah, untuk saya. Mungkin ada orang boleh je duduk, boleh buat lagu je, kerja dia. Tapi saya berbeza, saya perlu ada inspirasi. So saya harus melalui satu experience, maybe sesuatu, ataupun untuk inspire lah, tulis lagu. Saya tak boleh macam duduk aja. Boleh je buat kan, tapi saya tak ada, orang kata, formula lah, time bila ke nak buat lagu, tak ada. Kena ada moment. Kita selalu dengar benda tu kan, susah nak explain. Kena ada moment lah. Tiba-tiba macam, saya pun tak tahu, tiba-tiba kejap dia duduk kat situ, ada idea. Tengah main kuda. Dan benda tu dari Tuhan kan, idea dari Tuhan, bukan kita ni pun. Sebab tu saya suka bekerja sama dalam, bila buat lagu ni, saya punya team, mungkin orang akan perasan ramai komposer dia apa semua. Sebab kita semua dapat idea berbeza-beza, mana ada orang yang sama. So bila saya buat lagu ni, lagu ni 5 orang kan. So hasil lagu yang bagus macam ni adalah alhamdulillah daripada idea 5 orang kan, ini sumbangkan. Hidup ni pun untuk bekerja sama kan. Semua orang diberi idea lele oleh Allah. Benda yang dia bagi tu dia pilih kan, siapa dia nak bagi. Seperti saya yang kembang kepada saya tak boleh berpatah balik lah benda tu. Masuk tak masuk saya tak pasti lah, tak tahu kan. Kalau masuk tak terfikir. Saya rasa saya letak pada label lah, pada label untuk decide. Itu saja. Saya rasa tak pun dia orang panggil untuk saya perform ni lah, as guys artist, okay juga kan. Kalau tak